Tajuk bab fi karahiyatil akli muttaki'an. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan makan sambil duduk bersinduh. Maksud bersinduh ni apa? Muttaki'an maksud apa? Tekan tangan belakang. Eh? Tangan ni kita tekan di belakang macam tu. Duduk apa? Macam orang sakit pinggang tu. Dah duduk begitu. Itu dia panggil muttaki'an. Boleh tak boleh makan tangan duduk begitu? Tangan duduk tungkat sebelah ni duduk makan begitu. Boleh tak boleh? Dia nak tanya yang tu. Baik, bab yang datang pada membicarakan hadis makan sambil bersinduh. Dia kata bersinduh tu waktulah tangan duduk tekan belakang tu. Okey. Ketahuilah saudaraku, makan itu pun ada diberi syarat kelakuan duduknya. Tu yang kata agama tu. Yang kata Islam tu. Sampai makan ni adab macam mana ni? Habaq juga. Puan kata makan, makan ni okey lagi. Nak masuk jamban pun habaq. Nak masuk jamban ni, nak langkah kanan ke, nak langkah kiri ke, apa doa nak baca, habang. Islam ni, kalau benda kecil-kecil macam tu, dia tak lupa habang, takkanlah benda besar, Allah lupa nak habang. Ha, macam tu. Okay? Benda besar apa dia tuan-tuan? Soal hukum. Tentu Tuhan tak lupa. Itu benda besar. Itu benda yang boleh menjamin keamanan sesebuah negara. So, tentu Tuhan habang. Kalau sekiranya nak langkah kaki kiri masuk jamban pun, Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata ketahuilah saudaraku, makan itu pun ada diberi syarak akan kelakuan duduknya. Janganlah makan itu dengan duduk tangan di belakang macam tu ataupun duduk mengirin badan tekan siku. Dia kata, ha, duduk makan tangan lagu duduk ni, tak dengan siku. Dia kata, jangan. Jangan macam tu. Tangan ni ambil buah di siku. Ni, tak macam tu. Tak mah. Dia kata itu semua tak mau buat, dia kata. Kerana kelakuan makan yang demikian itu, itu kelakuan orang yang membesar diri. Nampak sombong. Nampak sombong. Menyandang. Satu. Nampak sombong. Agama ni, sombong ni dia tak mahu. Sombong ni tak mahu. Tuan-tuan, kita ada rumah harga 30 juta. Mati, masuk liang lahat tu lah. Kita atas dunia ni, tu saya sembang pasal Lamborghini, pasal Ferrari. Kita ada helikopter, kita ada personal jet sendiri. Mati masuk kubur tu lah, masuk tanah tu lah. Satu benda yang Allah buat nak bagi insaf manusia ni, nak bagi insaf. Kaya lah macam mana pun, power besar lah macam mana pun, mati situ lah. Tak boleh buat lain daripada tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata perbuatan itu nampak membesarkan diri dan tak nampak merendahkan diri. Agama tak mahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman dia dulu, kalau orang main masjid, orang tak tahu hak mana Nabi. Dia duduk sama dengan orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman dia ada dulu, seorang hamba abdi. Kalau main dekat Nabi, ajak Nabi pergi mana-mana. Nabi pergi berpegang tangan dengan dia. Berpegang tangan. Terima ajakan tu pun dah cukup, dah cukup hebat dah. Satu Nabi, tuan-tuan. Seorang hamba, satu khadam, mai ajak dia. Ya Rasulullah, boleh tak kita pergi sana, Ustaz? Ajak pergi tu. Kalau Nabi mau tu pun dah satu besar dah. Nabi bagi penghormatan dekat dia. Nabi pergi tu, Nabi pergi berganding tangan. Nabi pergi pegang tangan, jalan dengan dia. Tidak nampak besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti mana yang tersebut di dalam masalah yang akan datang ini, bermula dalil menunjukkan atas tegah makan dengan bersinduh tangan itu, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala akulu muttaki'an. Itu hadis dia. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata adapun aku, maka tidak aku makan dengan tak tangan belakang. Nabi kata aku tak makan macam tu. Maksudnya Nabi tak sombong. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan daripada Abdullah bin Umar dan daripada Abdullah bin Abbas, dan katanya ini hadis hasan sahih. Makan duduk dan kelakuannya, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin.
Satu daripada adab makan ialah mengelokkan duduk. Imam Ghazali. Imam Ghazali ni kira dia ulama sufi. Dia adab ni cukup jaga. Kata Imam Ghazali, di antara adab makan ialah masa duduk tu duduk berelok. Seperti makan itu pada mula-mula duduknya dan mengekalkan duduk yang demikian sehingga habis makan tu ada. Kalau kita start makan duduk bersila, sampai habis duduk bersila. Suap dua mulut, timpuh pula. Suap dua mulut, lain-lain duduk mencangkung, duduk makan. Nak habis makan 20 minit tu, gaya bebas. Tinggal tak menerak ya, duduk makan. Tinggal tak menerak. Hal lain ni dia buat habis. Dia bersila, dia bertimpuh. Timpuh kok kanan, saya lagi bertimpuh kok kiri. Saya lagi angkat kaki bagi berdiri. Saya lagi duduk tahiyat. Saya Allah. Kawan yang makan setalam dengan dia ni naik semak perut. Tengok dia. Pasal apa? Dia kata kaki kebas. Ni satu lagi cerita dengan Ustaz Ismail Kamus ni. Yang berbahagia. Al-Fadhil. Datuk Ustaz Ismail Kamus ni. Dia wheelchair lah ni. Siang dia. Dia tengok saya ayat mata berkaca. Kami tahun awal 90-an dulu forum perdana ni belakang rata lah. Apa moderator Datuk Dr. Hassan Ali. Panel Datuk Dr. Harun Din, Datuk Ismail Kamus, saya. Kadang-kadang masuk Al-Fadhil Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, contohnya duk ubah-ubah. Sampailah last tahun 1994, lepas tu kami direhatkan. Kan? Cerita dulu. Lepas tu saya tak ada lah apa program dengan dia, tak ada. Lama tak jumpa. Tu dia mai tu telefon nak jumpa semua. Saya pergi jumpa dia. Saya sampai tengok, saya sampai mata berkaca lah. Mata berkaca. Kawan lama, kan? Duk share cerita sama-sama kami ni. Pergi duduk. Saya tanya dia, Ustaz apa abang? Alhamdulillah, dia kata. Entah okey kah? Saya kata, Alhamdulillah. Saya, Ustaz, tak boleh berdiri langsung kah? Saya, dia naik wheelchair, naik kursi roda. Ustaz, tak boleh berdiri langsung kah? Dia kata, bolehlah. Dia kata, takat-takat 5-6 tapak jalan bolehlah. Tak boleh lama. Dia pasal apa? Kata. Dia kata, nah, kaki kebas. Dia kata. Oh, tak. Dia kata. Ini yang kata, Datuk Ismail kamu ni. Tak. Silap. Dia kata. Bukan kaki kebas, kebas kaki, dia kata. Ini dia kira nak melawak, ya kan? Saya kira okey dah lah, kaki kebas pun okey. Dia kata, ada, bukan silap, dia kata. Bukan kaki kebas, kebas kaki, dia kata. Saya ni budak baik, lambat tangkap. Lambat tangkap, kan? Dia tengok, dia nampak saya benda tak apa nak tangkap pun, dia habak pula. Dia kata, kalau kaki kebas, bahaya, dia kata. Pasal apa kata? Mau kaki duduk kebas barang orang, dia kata. Dia melawak sebenarnya. Walaupun dengan sakit dia, dengan kursi roda dia, dia melawak. Ya Allah, Allah bagi kat dia betul lah kan. Allah bagi dia satu orang yang gembira, tak tahu marah orang. Satu manusia cukup bagus, ringan dia di hari akhirat esok. Dia banyak menyenangkan hati orang. Yang tu saja masuk lah. Pasal yang ni dia sebut tu kan. Orang kaki kebas ni ataupun kebas kaki ni, dia saat duduk bersila, saat dia duduk macam tu, itu tidak ada adab, kata Imam Al-Ghazali. Demikian itulah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau dia start dengan duduk bersila, bersila sampai habis. Okey. Terkadang dia kata Nabi duduk bertimpuh. Nabi kadang-kadang dia makan, dia start dengan duduk bertimpuh. Bertimpuh itulah sampai habis. Tak tukar dah. Dan kadang-kadang meletakkan dua lututnya dan meletakkan pungkornya di atas belakang tapak kaki. Kadang-kadang duduk macam kita duduk tahiyat semayang tu. Nabi duduk macam tu makan. Kalau duduk macam tu, macam tu lah sampai habis. Tak ubah dah. Dan terkadang Nabi duduk mendirikan lutut kanan. Contoh biasa tengok jemaah tabligh makan. Macam tu. Sunnah tu. Sunnah. Dia makan, satu kaki dia lipat, satu kaki dia bagi berdiri, satu lutut dia bagi berdiri, dia makan macam tu. Itu sunnah Nabi. Dan Nabi SAW ada buat. Dan Nabi kalau dia makan macam tu, dia duduk, dia berdiri lutut kanan satu, dan itulah sampai habis dia makan macam tu. Dan duduk di atas kaki kiri, kan? Duduk tadi, berdiri lutut kanan, duduk atas kaki kiri. Dan ia bersabda seperti dalam masalah tadi, iaitu sabda Nabi SAW, tiada aku makan dengan duduk pacak tangan di belakang. Nabi kata, aku tak nak makan macam tu. Hanya saja aku ini seorang hamba. Itu dia.
Nabi kata apa? Aku tak nak makan macam tu. Duduk tak tangan belakang tu. Pasal apa? Nabi kata aku tak makan macam tu. Pasal aku hamba. Nabi kata. Aku tahu diri aku. Aku satu hamba. Aku tak patut makan macam orang sombong. Tu dia tuan-tuan yang kata Nabi. Kalau dia adalah Allahu Akbar. Kita tengok dia tu. Dakwah Nabi ni bukan dakwah lisan. Tapi dakwah lisanul hal. Dia kata. Dakwah lisan ni cakap. Dakwah. Nabi SAW bukan dakwah lisan saja. Lisanul hal. Keadaan Nabi, akhlak Nabi tu dakwah. Orang tengok ke akhlak tu, tak lawanlah Nabi ni. Tak lawanlah. Memang mati yang indah dengan Nabi ni. Mulianya akhlak Nabi SAW. Aku tidak makan macam tu kerana aku seorang hamba. Nabi kata. Humble Nabi ni. Aku makan sebagaimana makan hamba. Nabi kata. Dan aku duduk sebagaimana duduk hamba. Dan minum letak tangan itu makruh. Dia kata. Kerana ia daripada perbuatan orang-orang yang besar diri dan juga melemahkan hati. Kan macam kita duduk sembang dekat seti, dekat bangku. Ada orang dia duduk ni, duduk sembang ni, angkat kaki, sila panggung, duduk goyang kaki. Tak syok tengok. Tak syok. Kan? Kita duduk sekali dengan dia. Dekat kursi macam kursi set di rumah tu. Duduk sembang, angkat kaki, sila panggung, duduk goyang kaki. Nampak tak? Tak syok. Kita tak kata apa pun, tak syok. Kan? Tidak ada adab. Orang ada adab macam mana? Dia pergi rumah orang, dia jadi tetamu. Dia sembang kaki duduk rapat, begitu cakap, tunjuk hormat. Orang menilai. Cara kita masuk, cara kita duduk, orang nilai. Dan orang boleh tahu kita ni duduk tang mana. So, jaga benda-benda macam ni. Dan Nabi kata, aku tidak buat benda-benda macam tu. Kata Al-Ghazali, dan makruh makan sambil berbaring ataupun sambil menyengging, duduk mengirin tu, duduk makan, melainkan barang yang dimakan itu buah-buahan. Ha, kalau makan buah, dia kata duduk sambil berbaring macam orang sakit tu, duduk baring, kita pergi buah anggur kat dia, dia ambil sebiji buah dalam mulut, ambil sebiji buah dalam mulut. Tengok-tengok habis piring dia kat dia. Kan? Orang sakit, makan sambil berbaring, ataupun sambil mengirin, boleh dengan syarat apa? Buah. Kalau makan lain, tak salah. Kecuali dia uzur, dia dah tak upaya buat apa. Wallahu a'lam.